Hai teman-teman, makan-makan lagi bersama Ryugo, Reno, ini dah Diego. Gede banget Diego. Oke, jadi malam ini kita mau makan yang baru lagi di Semarang. Akoi all you can eat. Ya, jadi ini all you can eat baru di Semarang. Stylenya tuh Japanese all you can eat ya. Yes. Jadi ini namanya kakoi, kakoi gitu. Nah, itu tuh jadi gini. Bukan ini ikan koi. Bukan. Jadi ini tuh nanti di waktu ada waktu nih, di waktu nih tuh. Iya tuh ya. Ada waktunya. Makannya tuh 90 menit. Ya, jadi 90 menit. Jadi nanti kalau kita agak terburu-buru apa-apa gitu, mohon dimaklumi ya teman-teman. Soalnya berpatu dengan waktu juga. Iya. Jadi, kayak mau ketinggalan pesawat gitu ya. Jadi okay, kita pokoknya nanti berusaha mereview semuanya. Tapi mungkin agak ada beberapa part yang enggak ke review, nanti kita akan review di akhir aja. Keseluruhannya, jadi kan sudah santai nih kalau sudah di akhir. Yaudah, langsung aja kita menuju ke sana. Oke, ini sebelum masuk kita suruh cuci tangan dulu teman-teman. Dan ini pakai kaki semuanya. Sabunnya juga tuh. Ninja sudah keluar, jadi apa namanya, steril ya. Tangannya higienis, steril. Oke, mantap nih.
saus bayam tapi lebih pekat gitu katanya. Enak deh tuh. Loh. Apa yuk bayangin dulu? Sate bakso. Beda. Masa ya? Oh, coba ya. Ini pokoknya ini yang kuring. Ini ada saus kambingnya lah. Pedes loh ini. Mayones pedes ya kayaknya ya? Iya, pokoknya itu mayones pedes. Kayaknya sama deh. Tapi, terus ada apa timun dan wortel. Ini sama. Yang ini kayak saus barbeque. Terus ini hijau. Tapi jangan-jangan. Terus yang ini ya kondisinya standar sih. Jadi yang enak banget juga. Yang enak banget juga. Tapi yang gak enak sih. Jadi oke lah. Jadi yang oke. Ini kayak saus alpukat deh, saus alpukat dulu. Karena kalau ini saus, sorry, saus green tea gitu ya. Antara green tea atau alpukat dulu ya, green tea gitu. Enak-enak, yang hijau ya. Kalau yang orange, yang kuning. Gak tau sebenernya gimana, kayak ada pintu-pintunya dikit lah. Jadi ya, mungkin apa ya, 5 kali bukan ya. Pokoknya ini ya kayak ada mayones itu dikit gitu. Oke, oke. Terus, dagingnya belum ada. Aku mau nyobain. Apa itu? Ini kayak apa sih, daging cacah gitu, daging goreng tepung kayak. Oh. Iya. Kalau ini kayak daging kata, kayak daging burger gitu loh. Tapi luarnya crispy, kayak goreng kering crispy. Enak. Ikan teman-teman. Sama mentah aja ya, enak. Serasa sashimi. Itu ikannya yang apa? Ada dori tadi kayaknya. Dori sama mahi-mahi. Enak, mantap. Dia bisa dipanggang sih, tapi aku lebih pilih juga hasilnya aja. Oke, kita tungguin panggangannya matang. Oke, sekarang nyobain satu jam.
ibunya. Ini yang kolagen yang tadi dimakan Diego. Gurih sih. Gurih ya. Maaf deh, gurih banget. Enak. Tadi pakai apa ya? Bisa ini dah. Kepalah bakso apa lah. Ini enak. Kok masih dingin ya? Kayaknya kurang panas ya. Kita coba yang tom yam. Jadi itu tadi harusnya kuahnya ada 4 ya. Tom yam, kolagen, kuah sagu, sama katanya chicken spicy ya. Gimana kalau kayak yang tom yam aja? Kayaknya gak chicken, kalau chicken spicy itu kayaknya kayak apa kayak kaldu ayam. Biasanya cuma dikasih pedes gitu loh. Nah, mantap. Kalau aku sih suka tom yam ya, saya lebih ke kecut sih, maksudnya pedesnya tuh nggak terlalu terasa, tapi kecutnya langsung gitu. Nah, pakai dagingnya. Ini ada apa ya? Fish cake kalau nggak salah. Bagi menuju KPI yang mengendarai mobil Innova abu-abu dengan nomor polisi N1469N. Oke, sekarang aku akan ambil banyak banget teman-teman. Ini langsung kita panggang semuanya. Makan besar. Ini sudah ada yang mau matang. Jadi dipisahin dulu aja. Nah, ini aku masukin semua. Ini sudah aku siram saus yakiniku. Sudah bisa. Semua pesta nih Reno nih. Wow, penuh lautan daging ya ini ya. Wah, ini saya diusir nih. Oke, ini sambil nunggu matang, ini aku mau nyoba yang ini yang udah ini sebetulnya semi-semi matang lah ya, tapi sapi gak apa-apa kan. Aku mau makan sedikit ini yang sudah. Udah yuk. Dagingnya empuk banget ya. Kita jadinya punya meja, soalnya matangnya tuh lama banget gitu. Jadi kompornya nggak bermasalah ya yang tadi ya. Kompornya tuh agak bermasalah, jadi akhirnya kita udah meja dan yang keren udah matang, udah pakai matang. Enak sih, sapinya enak. Tapi kita panggangnya itu pasti saus daging itu dan saus barbeque. Kita campur sagu bareng, udah dia enak. Tapi yang tadi tipis ya. Kalau enak, mantap. Rasanya manis, suar ya. Aku sudah selesai makan teman-teman. Enak. Jadi enak. Cuma kalau kita bilang ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama apa ya, masalah kompor mungkin ya. Ya betul. Karena tuh panasnya lama. Mm-mm. Agak lama pak kompornya. Terutama yang di parviewnya ya, yang di panggangannya ya. Itu sih. Tadi juga sempat ada kendala ya, kita sampai pindah meja. Karena enggak matang-matang gitu loh. Iya, betul. Matangnya lama, beneran. Lama banget. Manggil daging itu matangnya lama. Soalnya pakai listrik. Ya, mungkin itu juga. Jadi kompornya pakai kompor listrik soalnya. Jadi itu. Tapi sebenarnya enak. Rasanya sih enak-enak sih. Saus-sausnya enak ya. Itu lagi ya. Hal yang enggak enak. Apa? Makannya di waktu nih. ngambil apa? Makanannya waktunya. Itu waktunya semua. Pokoknya semua lah ya, selama maksudnya kita sudah mulai start itu sudah langsung dimulai waktunya gitu. Terus juga itu kalau dimulai untuk mulai dari sekarang. Berasa kayak master chef ya Diego ya. Jadi kalau untuk side dish-nya sih enak ya rata-rata ya. Untuk apa kayak paling enak ayamnya. Enggak side dish-nya Diego, susinya enak. Terus sandwich-nya juga enak. Satenya juga enak ya, sate bakso. Tadi aku yang makan sate bakso tuh enak. Diego sosis kayak jadi ya. Iya.
Nah, untuk sapinya sausnya enak semua juga tuh. Untuk sapinya tuh sudah enak. Cuma kalau aku kadang-kadang sayangnya ada serat-seratnya. Enggak, iya, antara serat atau itu kalau aku sih bilang kayak ada kayak banyak gajinya. Jadi kayak kadang-kadang tuh yang gaji tuh agak kenyal-kenyal gitu tuh. Kayak apa ya? Kayak susah dikunyah gitu ya. Iya, jadi kayak kenyal-kenyal gitu tuh. Terus kayaknya yang ayam pakai bumbu. Sebetulnya udah dipotong tipis-tipis ya, tapi enggak tahu tuh bagian apa ya. Iya, tapi di luar itu enak sih tuh, enak sih. Enak. Kalian harus cobain. Ayamnya pakai dicocol pakai bumbu teriyaki. Iya. Dan variannya tadi kalian bisa lihat banyak banget macam-macam sih. Tapi tadi kita enggak terlalu fokus apa enggak terlalu nyobain yang itu ya. Karena kita memang fokusnya ke daging-dagingnya. Iya, jadi kita fokusnya di yang di panggangan sama yang di kuah-kuah tadi. All you can eat. Ya, soalnya ada kayak salad segala. Tadi saladnya aku nyoba enak. Oh, enak ya. Enak saladnya enak. Es krim. Ya, es krim tadi tuh enggak sempat ke-review ya tadi ya. Iya. Es krim udah nyobain, enak juga ya. Ada strawberry sama coklat gitu. Yang eksperimen pertama fail. Apa? Nggak tahu cara berhentiinnya. Oh, banyak tadi. Kebanyakan jadi. Tapi udah, habis ya Diego ya. Udah numpang nggak tahu cara berhentinya jadi masuk terus es krimnya. Sengaja kali biar ngambilnya banyak. Iya, Diego nggak tahu gimana caranya. Payah. Iya, jadi enak teman-teman kalian bisa cobain tuh Kakoi. Oh iya, minumannya juga banyak ya tadi ya. Iya, minumannya banyak. Minumannya banyak juga banget. Banyak. Kopi-kopi orange. banyak Diego. Terus ada kopi-kopi, ada mochaccino, latte-latte. Tapi gini sih, kadang banyak sih variannya, tapi sampai sana bingung. Tadi aja aku cuma minumnya cuman kayak lemon tea sama air putih malahan gitu loh. Jadi bingung deh, terlalu banyak tuh bingung. Kayak fokus lebih ke makanannya terus kayak ada salad, jadi udah makan semua. Diego nyoba Milo, lemon tea, jeruk. Sama jeruk. Karena yang satu lagi tuh jajan pasar juga gak kesentuh lagi. Aduh. Ya udah segitu dulu teman-teman. Jadi enak-enak kalian harus cobain tuh Kakoi. Rame banget. Jadi harus cobain yang lagi hype di Semarang. Ya. Yes. Ya, oke. Okay. Nanti kita ketemu lagi di makan-makan selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa. Kalian udah lama enggak denger itu, Diego. Jangan lupa untuk subscribe untuk mencapai 2000 subscriber. Ya, oke. Okay. Thank you for watching. And see you in the next video. Bye-bye.